terserah. Madam Adeline, tolong. Sepertinya jiwa anakku tersesat. Dia setiap hari nunduk dan main HP doang. Kalau gitu, ayo kita lihat anakmu. Semeriwing, semeriwing, ser. Setiap hari dia begini. Aku udah nyoba dengan segala cara. Dia selalu main HP dan nunduk doang. Apa dia sangat suka sama HP? Helena, ayo kita liburan ya. Enggak, aku mau main HP. Kamu tenang aja, aku bakalan terawang dia. Jiwaku udah terjebak di dalam HP dan aku gak akan bisa kembali. Anakmu terjebak di dalam HP? Ya gak mungkin manusia terjebak dalam HP, ojok ngadi-ngadi. Aku bakalan tunjukin dunia HP. Semeriwing, semeriwing, ser. Wah, anak mama hebat nyanyinya. Aku belum pernah ngeliat dia nyanyi. Itu adalah dunia HP, di mana dunia yang paling dia inginkan. Helena sadar, kembali nak. Emang gara-gara HP ini, dasar HP kampret. Tenang, Piar. Apa kamu pikir masalahnya cuma itu? Aku cuma mau dia belajar dengan giat. Apa itu salah? Aku bakal bawa kamu ke dunia HP. Semeriwing, semeriwing, ser. Helena, ayo pulang sama mama, nak. Aku nggak mau. Aku lebih suka di sini. Aku bisa nyanyi. Anakku sayang, ini minum dulu. Kamu pasti udah capek nyanyinya. Kamu siapa? Kamu palsu. Sana pergi. Oh. Mama, mama nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa, nak. Kamu keterlaluan. Aku cuma suka nyanyi. Apa itu salah? Kamu selalu larang aku nyanyi dan suruh belajar. Jadi ini semua salahnya mama. Mama udah bekerja keras demi kamu. Terus kamu malah nyalain mama sekarang. Sudah cukup. Kamu selalu ngomong kayak gitu. Kamu gak pernah tahu apa yang aku mau. Stop. Aku mau nunjukin sesuatu. Semeriwing, semeriwing, ser. Mama, kalau aku udah gede mau jadi penyanyi terkenal ya. Kalau gitu, mama bakalan ajarin kamu nyanyi ya. Asik. Anakku, mama gak tahu kalau kamu pengen jadi penyanyi terkenal. Maafin mama ya. Please, jangan tinggalin mama. Mama, maafin aku ya. Mama janji mama gak akan maksa kamu lagi. Mama bakalan dukung apa yang kamu mau. Makasih ya, Ma. Dapat pacar atau dapat duit? Ya dapat duit lah. Ngapain dapat pacar nyusah? No. Waduh, Bu. Mak bisa gak ya? Mak! Mak! Mak disuruh jogetmu naruh piye, Mak? Halah, gampil munaroh ae lo. Ternyata namamu munaroh. Bilangi ngeyel, emakmu ini jago. What the book buat Dev joget cipicapa? Dia mana mau? Ah, elah. Hai Dev, kamu gak joget cipicapa? Boleh, tapi ada bayarannya. Jangan mahal-mahal ya, please. Gak mahal kok. Oke deh kalau gitu. Yes, berhasil. By the way, bayarannya berapa ya Dev? Bayarannya, kamu harus koit. Apa? Oh, iwa peyek. Halo bos, target udah koit. Kita bisa ambil semua duitnya. Ingat ya Helena, kalau bukan karena cewek jahat itu, papa kamu gak akan ninggalin kita. Kalau kamu tinggal sama papa kamu, kamu gak boleh baik ke dia. Iya mama. Helena, ayo ikut papa pergi. Helena, ingat pesan mama ya. Iya mama. Helena, mama ambilin makanan ya. Gak mau, pergi sana. Helena, kamu gak boleh kayak gitu ke mama kamu. Dia bukan nama aku. Kamu ya. Udah gak apa-apa kok, panggil tante aja juga boleh. Pokoknya aku gak mau mengkhianati mama. Aku bakal jahat terus ke dia. Aduh, kok aku lemes banget ya. Halo ma, aku sakit. Ya minta tolong papa kamu lah, mama sibuk. Halo ma, ma, aku gak enak badan. Astaga Helena, kamu kenapa nak? Oh, kamu demam banget nak. Habis gini tante pergi, kamu jangan lupa minum obatnya ya. Helena, hari ini kamu ulang tahun kan? Tante masakin makanan kesukaanmu ya. Aku gak pulang hari ini, mamaku bakalan jemput aku. Kamu gak usah masak. Oh, kalau gitu have fun ya sama mama kamu. Duh, mama mana ya? Aku udah nunggu 3 jam loh di sini. Halo ma, mama di mana sih? Maaf ya nak, mama sibuk banget hari ini nggak jadi ya.
tapi aku udah nunggu dari tadi loh, Ma. Loh, Helena udah pulang. Tante udah masakin makanan kesukaanmu. Kamu udah makan belum? Tante, aku mau makan masakan Tante. Oke, Tante siapin dan panasin dulu ya. Wah, istriku kok kelihatannya seneng banget. Helena udah mau ngomong sama aku, Pak. Serius, sayang? Iya, Pak. Mama seneng banget. Baguslah. Pak, Tante mana? Sabar ya, Nak. Bentar lagi dia datang kok. Wah, anaknya Mama udah lulus. Maaf ya, Mama telat, Nak. Kok kamu kesini? Kamu ini kenapa sih? Mama ini kan mama kamu. Mama pengen lihat anaknya mama wisuda. Sekarang mama aku itu dia. Helena, ini bunga buat kamu. Selamat ya nak, kamu udah lulus. Ma, makasih ya. Kamu manggil aku mama. Mamaku sekarang kamu, bukan dia. Apa? Enggak, gak boleh. Madam Adeline, aku mau tukar nasib. Kenapa? Aku mau punya keluarga kaya. Aku mau tukar sama keluarga Helena. Apapun yang dia mau pasti terkabulkan. Sorry, aku gak sengaja jatuhin HP-mu. Tenang, kalau rusak tinggal beli baru aja. Apa duit itu sangat penting buat kamu? Sangat penting, Helena punya segalanya. Bahkan dia bisa dekat sama cowok yang aku suka. Len, ke kantin bareng yuk. Siap, Dev. Kapan ya aku bisa dekat sama Dev? Tapi setelah beralih kehidupan, orang tuamu dan temanmu akan berubah. Terus kenapa? Bagiku nggak masalah. Madam, apakah aku bisa bertukar nasib sama Rere? Aku heran, orang Miss Queen pengen jadi kaya. Kamu udah kaya pengen jadi Miss Queen. Orang Soge belum tentu bahagia. Orang tuaku selalu berantem nggak ada habisnya. Dasar lelaki kardus, kamu selingkuh kan? Oh, kalau iya kenapa? Mending kita cerai. Stop! Bahkan di hari ulang tahunku mereka nggak ada. Halo Ma, hari ini aku ulang tahun. Mama pulang kan? Mama nggak ngurus, Mama sibuk. Telepon aja papamu. Halo Pa, hari ini aku ulang tahun. Papa pulang kan? Aduh Nak, Papa sibuk. Papa transfer aja duitnya ya. Walaupun Rere dari keluarga sederhana, Mama papanya sangat rukun. Aku sangat iri. Ternyata orang Soge punya banyak masalah ya. Bahkan cowok yang aku suka ternyata suka sama Rere. Dev, aku suka sama kamu. Maaf Len, gue sukanya sama Rere karena dia sederhana dan apa adanya. Lu bisa bantuin gue kan? Iya, aku bakalan bantuin kamu. Orang Soge punya segalanya tapi belum tentu bahagia. Tapi apa yang udah ditukar gak bisa dikembaliin lagi. Aku setuju madam. Oke, semeriwing semeriwing ser. Akhirnya aku bisa hidup kaya. Tapi kenapa rumah ini sepi sekali? Non, Tuan dan Nyonya gak pulang satu bulan, Non. Apa? Mereka ninggalin aku sendirian? Nak, ini Mama udah bawain bekal kesukaan kamu. Ya ampun, makasih ya, Ma. Kalau gitu aku ke sekolah dulu. Iya, hati-hati ya, Nak. Nak, motor Papa ini udah gak mogok lagi. Ayo Papa antar ke sekolah. Asik naik motor. Akhirnya aku mendapatkan perhatian dari kedua orang tua. Rey, gimana? Kamu udah bilang ke Helena kalau aku suka sama dia. Tunggu, bukannya kamu suka sama aku ya? Enggak, kan aku udah bilang kalau aku sukanya sama Helena karena dia sederhana dan apa adanya. Katanya lu mau bantuin gue. Apa? Jadi selama ini Dev sukanya sama aku? Madam Adeline, tolong kembalikan nasib aku seperti semula. Aku kan udah bilang, apa yang ditukar gak bisa dikembaliin lagi. Ternyata jadi orang kaya gak seindah itu. Kehidupan yang udah kamu jalani terkadang itu yang orang lain impikan. Sayang, ayo kita cun-cunan. Ayo sayang. Hacuh. Astaga, gue di mana ini? Oh Ella, lagi pacaran malah telepon. Heh kamu, kamu ngapain di situ? Kita ini harus perang. Perang? Emang iki tahun piro? Ini tuh tahun 1944. Kita berperang melawan Jepang. Astaga, jauh juga gue nyasarnya. Teruskan perjuanganmu. Kita bakalan merdeka satu tahun lagi. Gue dari masa depan, gue pamit undur diri. Hacuh! Akhirnya gue udah kembali. Hanya, lu orang siapa? Masuk rumah oek tanpa permisi yo. Lu maling ya? Astaga, ternyata nyasar di rumah orang lain. Maaf bu, sepurone aku kurang ngerti bahasamu. Bye bye. Akhirnya aku udah di rumah sendiri. Zahra, akhirnya aku bertemu lagi denganmu. Dasar cowok gak bertanggung jawab. Oh, bisa-bisanya kamu ninggalin aku 35 tahun. Aku udah punya cucu dan anak. Maaf sayang, aku bisa jelasin. Cek cek cek.
Gak ada yang perlu dijelasin. Aduh, jantungku. Koit. Lalu sayang, kok Koit duluan? Ah, aku kudu piye? Masa aku minta tolong Madam Adeline? Madam Adeline, aku mau tuker mama. Kenapa? Mama kamu jahat sama kamu. Aku gak tahan lagi sama mama. Setiap hari kucil selalu disuruh belajar. Kucil, cepat belajar yang lain. Kucil udah belajar 3 jam mama. Ini udah jam 12. Kucil ngantuk. Gak bisa, kamu harus juara 1. Temenmu bisa, kenapa kamu enggak? Mamanya Leon bolehin Leon main game, sedangkan kucil enggak boleh sama mama. Madam Adeline, bisa kan aku tuker mama sama mamanya kucil? Mamaku enggak pernah peduli sama aku. Mama ada urusan, kamu main aja ya sama Mbak Jenny. Tapi Leon ulang tahun hari ini, Ma. Mbak Jenny, tolong temenin Leon rayain ulang tahun ya. Aku mau kerja. Baik, Nyonya. Mamaku gak pernah peduliin aku. Sedangkan mamanya Krucil sangat sayang sama Krucil. Hari ini Krucil ulang tahun. Krucil mau apa? Krucil mau makan stik, Mama. Oke, setelah kamu les ya, baru kita pergi jalan-jalan. Pokoknya aku mau ganti mama. Oke, semeriwing-semeriwing ser. Leon, cepat belajar semua buku ini. Tapi buku ini banyak banget. Apa gak bisa dikurangi, Ma? Gak bisa, lihat nilaimu. Pokoknya mama bakalan daftarin 5 les lagi. Sekarang kamu harus belajar. Mama, kucil demam. Gak apa-apa, nak, 2 hari juga baikan. Mama mau kerja dulu. Kau minta obat ya ke Mbak Jenny. Mbak Jenny, tolong ambilin obat. Tapi aku maunya sama mama. Sini, Non, sama saya. Madam Adeline, aku mau tuker mamaku kembali. Kenapa? Mama emang gak peduli sama aku. Tapi dia gak pernah paksa aku buat belajar. Walaupun mama paksa aku untuk terus belajar, tapi mama selalu peduli sama aku. Aku bisa mengubahnya kembali, tapi harus janji, gak boleh ngubah lagi. Janji. Oke, semeriwing-semeriwing ser. Mama, kucil gak mau les ya hari ini. Oke, hari ini kamu libur dulu ya. Tapi janji, kamu harus giat belajar. Mama gak akan maksa kamu lagi. Iya, Mama, makasih ya. Mama, kenapa Mama gak pernah peduli sama Leon? Maafin Mama ya, Leon. Mama sibuk sama pekerjaannya Mama. Sampai Mama selalu mengabaikan kamu. Kamu maafin Mama kan? Iya, Leon, maafin Mama. Rasa cinta setiap ibu memang berbeda. Jadi harus bersyukur ya. Ting! Woi bro, makan di pagi hari itu namanya apa? Harapan ya? Sarapan bro, sarapan. Makan di pagi hari itu sarapan. Bro, ngeprint itu pakai kertas apa sih? HTS ya? HVS woi, HVS. Kertasnya namanya HVS. Tempat main game di mall itu namanya apa bro? Friendzone ya? Bro, abis hujan air di jalanan itu apa ya? Kenangan ya? Kenangan dong, kenangan. Kok malah jadi kenangan sih? Bro, biar fotonya bagus pakai kamera apa? LDR ya? Kamera SLR bang, SLR. Kenapa jadi LDR sih? Bro, kalau capek dan butuh liburan itu namanya apa ya? Hilang ya? Bro, tempat naruh snack namanya apa? Hopeless ya? Hopeless, woy, hopeless. Tempat naruh snack, hopeless. Bro, kalau makan nasi padang biasanya lauknya apa sih? Renggang ya?